Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH/MHAN MH yang didampingi oleh Dirbinum dan Kasubdis Pamopslat Puspomal mengikuti pembukaan latihan puncak TNI Angkatan Laut Armada Jaya ke-40 tahun 2022 yang dilaksanakan secara virtual di ruang kerja dan Puspomal. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono SEMM yang diikuti oleh pejabat utama Mabesal dan para pangkotama serta para pelaku latihan. Menurut Dan Puspomal, latihan puncak tersebut merupakan momentum bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut untuk menilai sejauh mana pencapaian dari semua latihan yang telah diselenggarakan. Sehingga pada latihan Armada Jaya dapat meningkatkan dan menguji kemampuan semua komando tugas dalam melaksanakan operasi militer secara tepat. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH/MHAN MH beserta prajurit Jalas Nasri dan PNS Puspomal memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah atau 2022 Masehi bertempat di Masjid An-Nizam Puspomal. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Putri Dan Puspomal, Ananda Afika Sakila Alfianda, serta pembacaan syari tilawah oleh Serda Keu Ellen Via Bahari. Dalam sambutannya, Dan Puspomal menyampaikan bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Beliau adalah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Arazi Hashim yang menyampaikan mengenai segala sifat kerasulan dan ketauladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup dari kegiatan, Dan Puspomal beserta Ibu Ketua Cabang BS Jalas Nasri Puspomal berbagi kebahagiaan dengan memberikan santunan kepada beberapa anak yatim piatu. Dua orang perwira menengah Puspomal mengikuti kegiatan pelatihan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang bidang perikanan yang bertempat di Mako Komando Latihan Koarmada 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Leonard Marpaung, SH/MH, dan diikuti oleh 20 perwira TNI Angkatan Laut. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Diskumal dan bekerjasama dengan PPATK tersebut sangat penting mengingat Pomal sebagai penyidik tindak pidana di lingkungan TNI Angkatan Laut memerlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terkait tindak pidana pencucian uang tersebut. Karena bukan hal yang mustahil, tindak pidana tersebut dapat dilakukan juga oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Komandan POM Lantamal 1 Belawan memimpin secara langsung upacara kenaikan pangkat bagi prajuritnya pada periode 1 Oktober 2022 dan melaksanakan acara penerimaan tamtama remaja yang akan berdinas di POM Lantamal 1 Belawan. Dalam amanatnya, Komandan POM Lantamal 1 Belawan menyampaikan kepada prajuritnya agar selalu meningkatkan kinerja melalui etos kerja keras dengan dilandasi oleh semangat pengabdian yang tulus dan dedikasi yang tinggi kepada negara dan bangsa sehingga dapat ditampilkan kemajuan serta tercipta hal-hal positif bagi organisasi. Pada kesempatan lain, dilaksanakan juga acara penerimaan tamtama remaja Korps Polisi Militer yang akan bergabung untuk memperkuat jajaran POM Lantamal 1 sebagai petugas penegak hukum, disiplin, dan tata tertib di wilayah hukum POM Lantamal 1 Belawan. Prajurit POM Lantamal 3 Jakarta mengikuti apel gelar kesiapan Satuan Tugas Penanggulangan Banjir di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya, bertempat di Mako Lantamal 3, Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Apel gelar tersebut dipimpin oleh Dan Lantamal 3, Brigjen TNI Marinir Umar Faruk yang diikuti pejabat utama Lantamal dan para tamu undangan. Apel gelar tersebut diikuti 164 personil gabungan dari TNI, Polri, dan Pemda Jakarta Utara. Dalam amanatnya,
dan Lantamal 3 menyampaikan bahwa apel gelar tersebut sebagai bentuk kesiapsiagaan dan antisipasi dalam rangka menghadapi bencana banjir dan cuaca ekstrim yang sewaktu-waktu datang, khususnya di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya. Sehingga perlu mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menanggulangi situasi tersebut. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH yang diwakili oleh Kepala Satuan Penyidik dan Kasubdis Idik Puspomal menghadiri kegiatan pembinaan pengawasan pemeriksaan tentang penelusuran aset bertempat di Babinkum Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Maijen TNI Agus Dani Mandala Dikari yang diwakili oleh Kepala Auditor Jenderal TNI Maijen TNI Ujang Martenis SH. Kegiatan yang diprakarsai oleh Babinkum TNI tersebut sangat penting mengingat materi yang disampaikan merupakan hal yang baru di lingkungan Polisi Militer Angkatan Laut. Dengan adanya beberapa aset yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, sehingga prajurit Korps Pomal wajib untuk mengetahui segala hal terkait dengan proses pengelolaan aset negara demi kepentingan serta kemajuan bangsa dan negara. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan fokus group discussion mengenai penanganan perkara koneksitas serta sosialisasi terkait tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Pidana Militer bertempat di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru Provinsi Riau. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau Bapak Supardi SH MH yang diikuti oleh Danpom Lantamal 4 Batam dan Danpom Lanal Bintan dan Danpom Lanal Dumai dan Danpom Lanal Tanjung Balai Karimun serta perwakilan dari beberapa instansi TNI dan Kejaksaan Wilayah Provinsi Riau serta Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan penanganan perkara koneksitas yang saat ini masih sering terjadi tarik ulur karena melibatkan 2 instansi baik sipil maupun militer. Pada kesempatan tersebut, diperkenalkan juga adanya 1 organisasi baru dalam struktur organisasi Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang membidangi proses penanganan perkara koneksitas tersebut.